Cara memasang mesin jam pada kanvas atau hasil sulaman, siapkan mesin jamnya dulu. Ini ada mesinnya, kemudian jarum untuk jam, menit, detik, kemudian ada dua bautnya. Siapkan dulu hasil sulamannya. Jadi ini adalah kanvasnya sudah saya sulam. Kemudian tengahnya dilubangin ya. Ukuran lubangnya bisa pakai yang ini. Nah, pakai bulatan ini, taruh aja di tengah-tengahnya, kemudian di apa digarisin pakai pensil, kemudian digunting. Nah, kalau sudah lubang seperti ini, kita pasang mesinnya ya. Nah, ini sudah pas. Kemudian pasang yang buletan ini. Nah, yang ini untuk buat merapatkan. Nah, pasang sampai rapat. Kalau sudah rapat, kemudian pasang jarum yang paling pendek. Ini ya. Nah, kalau sudah jarum yang menunjukkan menitnya, kemudian jarum detiknya. Nah, sudah. Tinggal saya pasang baterainya dulu. Nah, ini sudah nyala. Tinggal diatur saja jamnya. Nah, jamnya sudah jadi.